Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat akun dan cara membuat kode billing dari transaksi kegiatan yang ada di Arkas yang harus dibayar pajaknya. Sebelum ke pembuatan akun pajak, sebelumnya kita mendownload dulu buku pembantu pajak yang ada di aplikasi Arkas untuk memudahkan kita dalam pembuatan e-billing untuk mendapatkan kode billing pembayaran pajak nanti. Caranya itu pertama kita masuk dulu ke aplikasi Arkas seperti biasa, ke penata usaha. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya mana bulan yang harus dilaporkan pajaknya, itu Februari, Maret, Mei. Kalau di sini kita ambil contoh bulan Mei, lalu melakukan cetak di sebelah kanan atas. Nah, lalu pilih format laporannya, jangan BKU tapi pilih buku pembantu pajak. Nah, di sini kita bisa lihat ya yang di bulan Mei ini bisa kita cetak langsung atau kita download, bisa kita lakukan download aja. Nah, tapi di sini kita harus nama si filenya, misalnya kita ganti dulu nih, kalau mau yang ganti, kalau nggak juga nggak apa-apa, kita ganti aja nih dulu ya, misalnya Mei 2024. Nah, di akhirnya itu dikasih titik PDF biar kita bisa membuka dalam format PDF. Kalau mau dalam Word atau Excel, titik Word. Kalau mau Excel, titik XLSX. Tapi biasanya saya PDF aja biar lebih enak dan tidak merusak format. Nah, baru kita keluar seperti biasa, kita keluar dari aplikasi Arkas. Nah, setelah kita mendownload semua bulanan dari pajak yang harus kita bayar, nah sekarang kita, kalau yang belum punya akun, mari kita ke pembuatan akun dulu. Pertama masuk di Google, kita klik aja pajak online, itu link pertama kita masuk, lalu kita klik di pengguna baru, daftar di sini, kita klik dulu. Nah, lalu kita bisa isi NPWP kita, NPWP lembaganya ya, bukan pribadi ya. Lalu isi EVIN yang telah kita minta ke kantor pajak. EVIN ini sekali seumur hidup ya, jadi simpan baik-baik, karena untuk beberapa kayak laporan tahunan gitu menggunakan EVIN ini juga. Jadi jangan sampai EVIN ini hilang, karena EVIN ini sekali untuk segala transaksi gitu, dia nggak akan berubah-ubah. Lalu kita submit setelah masukin kode keamanan. Ini kita never dulu aja, nggak usah di save otomatis, terserah mau di save otomatis bebas. Terus di sini kita setting password baru. Nah, setelah setting password baru, masukkan lagi kode keamanan lalu di submit. Nah, kalau udah sukses gini, kita nggak usah isi lagi, kita langsung aja ke email, buka lalu klik aktivasi akun, klik OK. Setelah klik aktivasi akun yang dari email itu, nanti otomatis kita akan disuruhnya untuk login. Kita login dengan NPWP lembaga kita dan password baru yang udah kita buat tadi, lalu masukin kode keamanan sesuai yang tertera dan klik login seperti biasa. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, setelah tertampil seperti ini, inilah tampilan berandanya. Di sini kita bisa nampilkan NPWP kita lalu dikirim ke email untuk kita cetak dalam bentuk biasa seperti yang dibutuhkan, itu bebas. Nah, untuk pembuatan akunnya selesai. Sekarang kita ke pembayaran atau pembuatan kode e-billing untuk kita bayar pajak sesuai transaksi kita di Arkas. Nah, dari tampilan beranda yang tadi itu ada klik bayar. Jadi sinilah kita untuk bikin e-billing, lapor untuk kita melakukan SPT laporan tahunan. Kalau di SPT online namanya e-filing ya, bukan e-billing. Kalau e-billing itu untuk kita bayar dan membuat kode billing, itu bayar pajak. Nah, sekarang kita klik e-billingnya ya, buat kita mencontohkan salah satu transaksi. Nah, ini yang datanya udah terisi otomatis. Nah, kita pilih jenis pajak setoran dan yang lainnya itu sesuai yang
ada di buku pembantu pajak yang udah kita download sebelumnya. Nah, sekarang kita coba cek transaksi yang mau kita bayar nih mana dulu nih. Di sini kan ada 3 ya. Sebenarnya 2 sih, yang satu sipla enggak usah ya, yang 2 aja. Yang satu kita untuk snack aja dulu ya. Snack rapat orang tua. Ini kita pilih PPh 23 sesuai dengan buku pembantu pajak yang tertera kan PPh 23. Nah, jenis setorannya itu nih, kalau kita ragu kita bisa buka lagi. Jenis setorannya itu kita ambil jasa, karena kalau kayak makanan, servis laptop itu jasa ya. Snack kayak PMT restoran itu masuknya jasa. Kita masuk pilih jasa. Lalu kita pilih masa pajaknya karena itu transaksi Februari, tahun pajaknya itu kita pilih 2024. Nah, nominalnya kalau kita ragu kita bisa cek lagi, di sini ada 32.000 ya untuk snack rapat orang tua parenting, 32.000 PPh 23. Sesuaikan itu ya. Kalau katanya PPh 23 23, PPh 21 21, PPN PPN. Nah, ini PPh 23 kita masukkan 32.000. 32.000 ke bawah nanti terbilangnya otomatis ada tulisan sendiri 32.000. Kita masukin uraiannya. Snack rapat orang tua. Atau kegiatan parenting, pertemuan orang tua itu bebas ya. Baru kita klik buat kode billing. Kita oke kan? Nah, di sini dia disini masukin kode keamanan lagi, kita tulis sesuai. Lalu kita submit, nanti otomatis keluar seperti ini. Nah, ini udah selesai. Sebenarnya ini udah selesai, cuman kita harus download agar kita punya bukti dalam bentuk cetakan. Kita klik cetak. Nah, itu kode billing yang akan kita setorkan saat kita melakukan pembayaran. Cetaknya kita cetak, nanti otomatis masuk ke download dalam bentuk PDF. Kita buka dulu ya di hasil downloadnya ya. Kita buka ya biar nggak bingung. Nah, kita buka. Nah, ini dia. Nah, yang harus kita ingat itu adalah ID billing itu yang di bawah, karena ini akan sinkron secara otomatis kepada transaksi yang kita akan bayarkan. Untuk pembayaran itu bisa ke kantor pos Alfamart, Indomaret, tapi yang kode e-billing yang cetakan itu mohon dicetak dulu atau minimal ditulis dulu ID billingnya yang mau dibayar yang mana aja. Atau kalau mau di rumah bisa pakai marketplace seperti Shopee dan Tokopedia.